Iya Pak, tukang beli. Nah, ya Pak, saya ngomong laki, titik gue ya, Pak, bangunan sebenarnya. Ya. Siapa yang akan menduga orang nomor satu Sumbar, Mahyaldi Ansarullah, beranjang sana ke rumah keluarga miskin di kampung halamannya. Di kawasan Jorong Ambacang Nagari Mage, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Setelah menggelar safari Ramadan bersama rombongan, Gubernur Sumbar yang bisa dipanggil Buya ini langsung bertolak ke Musola Ruhamah Jorong Ambacang. Kedatangan putra sekampung yang berasal dari Nagari Gadui, Kecamatan Tilantang Kamang ini disambut antusias dan haru oleh masyarakat dan pengurus Musola Ruhamah. Penyambutan secara sederhana oleh jajaran tokoh masyarakat, pundokan duang dan pemuda menggambarkan begitu kentalnya budaya silaturahmi di daerah tanah kelahiran gubernur ini. Kebanggaan dan kebahagiaan tergambar jelas di raut muka mereka yang hadir karena putra asli Tilantang Kamang yang dikenal sederhana ini menjadi orang nomor satu di Sumbar. Dengan rasa kekerabatan yang kental, rombongan tim singgah sahur Buya Mahyaldi disuguhkan menu sate dan minuman panas kopi dan teh yang menambah hangat pertemuan malam itu. Hari telah menunjukkan pukul 1:15 waktu Indonesia Barat pagi dini hari. Rombongan tim singgah sahur beralih ke lokasi peristirahatan. Ada yang berbeda terlihat dari tempat istirahat rombongan ini, karena seluruh rombongan tidur di lokasi lantai 2 musola yang hanya berukuran 4x8 bersama Buya Mahyaldi. Tak hanya itu, di saat sejumlah rombongan terpulas tidur sekitar pukul 2, gubernur masih terlihat asik mengamati dan memeriksa sejumlah berkas kedinasan. Memang, melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban tidak harus memandang waktu dan lokasi. Hari menunjukkan pukul 3 waktu Indonesia Barat pagi dini hari. Satu persatu rombongan tim singgah sahur gubernur terbangun dan bersiap menuju lokasi singgah sahur. Dinginnya pagi dan rintik hujan yang masih turun membasahi bumi sama sekali tak mempengaruhi tim singgah sahur yang sudah bersiap untuk melangkah ke lokasi. Alhamdulillah sekarang ini jam 4:04 setelah kita bangun tadi dan kita sholat. Nah, sekarang kita akan mengunjungi seorang rumah warga di Mage ini dalam rangka untuk singgah sahur. Nah, kita insya Allah kita akan sahur bersama dengan warga tersebut. Saya belum tahu siapa nama beliau, tapi namanya rumahnya sudah. Kita akan temui nanti di sana. Rombongan Buya Mahyaldi, begitu mantan wali kota Padang ini biasa dipanggil, langsung melangkah di antara gerimis hujan yang masih turun. Setelah sekian lama melangkah, rombongan sampai di rumah keluarga Asma, keluarga kurang mampu yang lokasinya berjarak tak cukup jauh dari Musola Ruhamah. Di suasana yang masih gelap dan rintik hujan, terlihat jelas kondisi rumah dari arah luar yang kusam dan mulai termakan zaman. Kenapa tidak? Rumah yang bermaterialkan papan kayu tersebut sudah berdiri sejak tahun 1927. Oh.
Mendengar ketuk pintu dan ucapan salam dari balik pintu depan rumah anggota keluarga Ibu Asma, kedatangan orang nomor satu Sumbar ini tentunya membuat anggota keluarga yang berada di dalam rumah terkejut. Baru saja Buya Mahyildi melangkahkan kaki ke dalam rumah, terdengar jelas bunyi derik lantai papan rumah yang sudah lapuk. Memprihatinkan, itulah gambaran sepintas kondisi rumah yang sudah berumur lebih 90 tahun ini. Rumah, rumah apa, Mas? Oh, Ibu ya. Iya. Assalamualaikum. Kok baru sehat stroke ya, Bu? Oh, alhamdulillah. Ibu Musaji di orang Azam, Bu, sampai sehat. Allah ya. Iya, amin ya Allah. Mana nasi goreng, Pak? Pernah. Halo, halo. Ada juga. Ya, ya gua juga, Pak. Ersa. Ersa. Halo, Ersa. Kok Nisa? Oh, Nisa. Kadang, Pak. Iya. Di mana sekolah? Di Sumedang. Oh, Sumedang. Iya. Kok? Aku anak Padang. Oh, di Sujo. Oh, di Sujo. Oh, di Sujo. Oh, alhamdulillah. Undangan dulu, Pak. Undangan? Iya. Oh, di antara beasiswa? Iya. Iya, lima beasiswa, Pak? Di misi. Di misi. Ini apa? Di misi, yo. Bisa lagi? Iya. Oh, alhamdulillah. Udah MP yang bayi ya, Pak. Nah, dapet di misi, dok. Oh, MP dapet apa, dok? Nah, iya. Ya, ini bisa di Basnas. Lai, Pak. Lai, Basnas mana? Padang. Oh, ada. Iya, Jagam. Oh, alhamdulillah. Iya. Lah, bola, sahur. Alun le, Pak. Oh, ya bola sih kok, lah, sahur dah. Oh, mana sih itu? Si. Selain lantainya yang sudah lapuk, kondisi dinding rumah sudah keropos dimakan rayap. Di sudut lain juga terlihat kondisi plafon rumah yang bolong dan ketika hujan lebat turun, bisa dipastikan air dari atap membasahi bagian dalam rumah. Setiba di dalam rumah, Gubernur Sumbar menyempatkan berdiskusi dengan Asma dan suaminya Ermat. Meski hidup dalam keterbatasan di rumah yang kurang layak huni, tak mengurangi semangat keluarga ini menanamkan nilai-nilai agama dan pendidikan ketiga orang anaknya, Nur Anissa, Fatma Sari, dan Elsa Krismonti. Ketiga orang anak keluarga Asma dan Herman ini adalah anak yang cukup pintar, di mana dua orang sudah menamatkannya di USU dan satu lagi masih mengecap pendidikan di Universitas Negeri Padang. Meski hidup dalam kesederhanaan, keluarga yang berkesempatan mendapatkan program bedah rumah dari Basnas Provinsi Sumbar melalui program Singgah Sahur ini adalah keluarga yang berprestasi. Tak
Tak hanya anaknya, Asma sendiri di kala muda sering meraih prestasi perlombaan MTQ tingkat nagari, Sumbar, bahkan nasional. Mengetahui kenyataan tersebut, Buya Mahyaldi mencoba menguji Asma untuk melantunkan ayat Al-Quran di hadapan rombongan singgah sahur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا Setelah berdiskusi, Buya Mahyaldi menyempatkan sahur bersama di rumah keluarga Asma dan Herman bersama keluarganya. Singgah sahur sendiri merupakan program rutin Buya Mahyaldi selama bulan suci Ramadan, menyambangi keluarga kurang mampu khususnya yang memiliki rumah kurang layak huni.
Insyaallahnya dananya berapa? Udah 5 juta. Pak Sang Sri. Keluarganya kita itu bisa ditambah oleh Datuk Putih ya. Jadi bisa salah sedonya. Nah, ini untuk bahan itu sedonya. Pakai sedonya. Dan insyaallah apa nanti bisa ditambah itu. Salsa nasi goreng satu, Pak. Satu salsa layato. Ya, kalau sekarang simin, bapaknya. Nah, supaya rantai yang dari peloi. Ya, tadi rantai dari peloi. Bapak anak lain. Nah, insya Allah. Terpun niat detik tadi. Iya. Jalan-jalan. Ya, bahasa Sefrudin sebagai yang nanya. Oke, komandan lapangannya. Ya, ini mengenalian sekarang. Nawas. Nawas, ya. Jadi, ya, Pak, tukang. Jadi, nah, ya, Pak. Ini memang laki, titik itu, Pak. Bangunan sebenarnya. Nah, komandan ada kalau nambah, gitu. Ya, silakan. Kita tahu kemana-mana, kita peloi. Kalau pelok rumah, kok atau dibuat celai? Belok mana, Pak? Belok mana, Pak? Kalau kurpik jelek, kadang nabi, Pak. Nah, insya Allah. Bisa diperlukan. Coba contoh, ya. Itulah kedatangan kami. Ini, Pak. Nah, ya. Untuk rehat rumah ini, lebih layak. Mantan itu punya orang tua lelo, Pak. Tidak ada mahu jajan. Dalam kesempatan tersebut, Buya Mahyaldi menyerahkan bantuan bedah rumah kepada keluarga Asma dan Herman sebesar 25 juta rupiah dari Basnas Provinsi Sumbar. Suasana haru tak kuasa dibendung keluarga Asma saat mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Nantinya bantuan tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperbaiki kondisi rumah yang sudah keropos. Masuk lantai. Lantai ya, Pak. Masuk lantai. Dinding ya, Pak. Dinding. Dinding lah kami. Dinding kan bisa pakai. Iya. Sementara itu, Buya Mahyaldi berharap bantuan bedah rumah tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki rumah. Dan Putra Tilantang Kamang ini berharap perbaikan segera dilakukan dan selesai jelang Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Inilah rumah yang akan kita apa yang kita bantu. Ini rumahnya setahun 23 ya. Tinggal ada sangat ini. Dan tadi lantai-lantainya ada keropos juga. Kemudian sangkutan punya anak gadis 3 orang. Insyaallah ini yang luar biasa ya, beliau orang yang dekat dengan Al-Quran dan
tadi juga sudah dengarkan bacaannya, alhamdulillah luar biasa. Manusia yang sudah apa sudah pasti tua ya, alhamdulillah bacaan terus. Mudah-mudahan dengan bantuan bahasa sini, tadi kita dengarkan dari masyarakat yang ada di sini juga akan membantu. Jika mungkin 5 juta itu untuk bahan, kemudian nanti tenaga nanti bisa di apa, manfaat kemudah-kemudahan dari sini.